yang bisa mendonorkan hatinya untuk papa saya. Jika kalian berkenan, kalian bisa ketemu sama keluarga saya atau ke rumah sakit Kartika. Bos, ya ampun, mundar-mandir kayak setrikaan. Kenapa Bu Bos yang mundar-mandir, saya jadi pening ya ngeliatnya. Gimana saya nggak kesel sih, Jar? Ini udah jam segini, Mas Arga belum pulang juga. Saya janjian dia masih di makamnya Mahlida lagi. Apa sih dia? Udah tahu Mahlida udah meninggal, masih jadi sana. Calm down, tenang Bu Bos. Mantan penuh kenangannya Pak Bos gak bakalan bisa ketemu lagi sama Pak Bos. Udahlah biarin aja Pak Bos nikmatin kenangannya terakhir sama mantan penuh kenangannya. Enak aja gak bisa, ngaco kalau ngomong ya. Saya gak akan pernah ngebiarin Mas Arga nginget-nginget kenangannya sama Lida sampai kapanpun. Tembokur nih. Hai. Udah deh Bu Bos, daripada Bu Bos insecure terus sama Pak Bos, mendingan Bu Bos sono deh berendam di bathtub biar pikiran Bu Bos rileks ya, sehingga aura yang keluar dari pikiran Bu Bos tuh positive vibes. Nggak bisa segampang itu saya rileks, Jar. Apalagi setelah Mas Arga main hati sama Lida. Saya yakin banget sampai sekarang dia pasti masih nyimpen rahasia dari saya. Dan saya harus cari tahu rahasia apa yang masih Mas Arga simpen dari saya. Saya mohon, dimanapun ada orang baik berada, saya mohon untuk bantu papa saya. Karena sekarang papa saya lagi kritis dan membutuhkan donor hati dengan golongan darah A secepatnya. Serah Bu Bos deh, capek saya ngomong, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh my God. Kenapa? Look at this. Huh? Bos. Ini Raya kan ya? Iya gak? Ini. Keluarga. Butuh bantuan dari orang baik. Yang bisa mendonorkan hatinya untuk papa saya. Jika kalian berkenan, kalian bisa ketemu sama keluarga saya atau ke rumah sakit Kartika. Kondisi Mas Firman udah separah ini ternyata. Dan dia udah di ICU. Bahkan sekarang dia butuh transplantasi hati. Oh my God, kasihan banget mantan Pak Bos. Aduh, saya nggak kuat kalau nonton beginian nih, air mata saya dikit lagi jatuh nih. Ini waktu saya yang tepat untuk rumah sakit sekarang yang dijemput juga dari sana. Bu bos, jangan sadis gitu. Apa sih? Jangan sadis kayak gitu dong ngomongnya, mantan Pak Bos kan belum meninggal. Loh, jadi kita nggak tahu loh umur orang sampai kapan. Nah, tapi kan sekarang Mas Firman kondisinya udah kritis, jadi saya nggak mau buang kesempatan untuk ambil Zura dari Nabila. Saya nggak mau dia bakal menguasai anak saya. Emang boleh sekejam itu, Bu Bos? Mantan Pak Bos kan lagi berjuang antara hidup dan mati. Kok Bu Bos mau ngambil Zura begitu aja? Ntar kalau mantan Pak Bos shock, terus is dead gimana? Kalau Mas Firman kenapa-napa, saya yang paling berhak untuk ngambil Zura. Karena saya bukan dukun. Emang boleh sekejam itu sama mantan Pak Bos? Emang boleh? Kejam banget, Bu Bos. Emang.
Bella. Gimana Mas Firman? Dia mau terus berjuang kan supaya cepat sembuh? Alhamdulillah, Ma. Tadi Mas Firman udah janji sama aku. Dia akan kuat dan juga bertahan demi kita semua. Dan semoga akan ada donor lain yang hubungin kita ya. Ya, mudah-mudahan. Sekarang Mama, Raya, Zura, Albi pulang aja. Kalian kan harus istirahat. Nanti Papa biar Bunda yang jagain. Karena kalau ruang ICU ini kan jam besoknya nggak kayak ruang rawat biasa. Jadi percuma kalian nunggu di sini. Nanti takutnya malah jadi sakit. Kita gantian aja ya jagain Papa. Zura gak mau pulang, Bunda Sashimi. Zura mau deket sama Papa. Zura takut, Zura gak bisa ngeliat Papa. Zura takut, Papa meninggal. Sayang, insya Allah papanya Zura gak akan kenapa-napa. Kita harus yakin kalau papa pasti sembuh. Tapi aku gak mau kehilangan papa. Aku sayang banget sama papa, Bun. Raya. Nabila. Biar mama aja yang tenangin Raya. Kamu jaga Albi dan Suraya. Raya. Di mana kamu? Raya. Nah, di tempat ini nih, Om paling suka kalau Om lagi ada masalah, lagi ada beban, apapun itu. Om pasti akan kesini dan teriak sekenceng-kencengnya sampai perasaan Om ini lega dan tenang. Ah! Aku menyesal telah melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau boleh waktu diulang, aku nggak akan melakukan kesalahan itu dan menyakiti orang yang aku sayang. Aku pengen semuanya kayak dulu lagi. Aku gak mau Ayah ninggalin Bunda Albi. Aku dan juga Syira. Ayah nih siram nih. Ayo. Udah jadi ternyata istana pasirnya. Ayo kita foto-foto yuk, foto-foto. Ya udah, ambil posisi.
mohon jangan ambil papa. Aku gak sanggup kehilangan papa. Sembuhkanlah papa, ya Allah. Selama ini papa tempat curhat aku. Papa baru aja memulai bahagianya sama bunda. Aku gak sanggup melihat bunda hancur seperti saat bunda kehilangan Syira dulu. Kamu kenapa? Kaget lihat saya. Gak usah sok peduliin aku. Aku yakin Tante pasti pengen ngetawain kan apa yang udah terjadi sama Bunda dan juga Papa. Enak banget, saya belum bisa ngomong.